Semangat pertanyaan Bu. Kenapa? Bu Haja, rumiti. Pancene tiyange semangat ngoten niku nggih. Nggih. Masya Allah. Bu rumiti, jenengan turun kula sangani mboten? Jenengan turun ke sini apa di situ aja? Di situ aja. Apa yo mikir nyampe kono? Ngeten. Pak G, monggo mriki lintang pundi? Apa menek nang? Jarene ibuke ngeten, aku menek ae ban sersiap menompo aku. Ngeten lho, tiba dosane. Ora ndelok aku ora ndelok. Ya Allah, uang kok ngene. Mriki, masyaallah. Mriki, mana mikir nyambut setunggal, mriki. Amit. Cek. Halo. Nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mikir mas, cek. Mik yang ini. Volume naik. Ngomong-ngomong, bisa assalamualaikum. Nama? Perkenalan nama saya. Okay. Ibu Rumiti dari Kecamatan Subah, Kabupaten Batang. Kok gunung prek. Duren Ombo. Indonesia. Busur. Burumiti. Masya Allah. Asal rumit yang hati-hati. Burumiti. Ya. Jenengan keberapa kali ketemu saya? Saya baru satu kali yang ternyata banyak kali yang di TikTok. Iya, wis gak apa-apa. Burumiti, jenengan purun kula sangoni napa mboten? Alhamdulillah barokallah. Lho, purun napa mboten? Purun. Rada kathah mboten napa-napa. Niki cukup napa kurang? Cukup. Niku kan dek tumbas bensin tok, Bu. 200 cukup kurang? Niku wau kangge infak. 300 berarti iki pertanyaannya tambah akeh, 3. Masing-masing pertanyaan jumlahnya nilainya 100.000. Oke, Bu. Gampang mawon kula tingali dari tadi jenengan ngarepkan saya pasti jenengan bisa menjawab pertanyaanku. Oke? Oke, insyaallah. Siap. Pertanyaan pertama, idza aradallahu bi 'abdin khairan faqahu fiddin, artinya. Amin. Ada tiga amalan yang dimana, Gepon Niku Wauliwat, ada tiga amalan yang dimana tiga amalan ini nilai pahalanya saged angsal pahala berangkat haji. Yang pertama, sholat jamaah lima waktu, wajib, lima waktu di masjid, nah, tepuk tangan. Nggak boleh di rumah. Yang kedua, amal ibadah yang banyak sekali. Amal ibadah yang banyak. Yang kedua salah kok. Jangan dipanggil salah malu, ini di tetangga saya. Oh iya. Ya udah, yang kedua kurang bener. Ya, apa-apa, yang kedua. Yang ketiga. Yang kedua. Tadi sudah salah katanya. Yang ketiga dong. Ya udah, tak kasih clue. Setelah sholat subuh. Tidak beranjak dari sajadah. Sampai matahari terbit. Nah, tepuk tangan. Yang nomor tiga. Alhamdulillah kula sampun kelalen. Berangkat ngaji. Berangkat ngaji, tepuk tangan.
berangkat ngaji kagem jenengan. Mas. Akan kula tambahi lagi, berarti tambah lagi pertanyaannya. Oke? Oke. 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 Kok mahal teman, Bu? Satu pertanyaan 100. Gampang pertanyaannya, Bun. Napa jenengan pengen sholawatan? Pengen sholawatan. Anak soleh napa? Anak soleh. Boleh. Ayo. Boleh. Burus. Mboten usah anak soleh niki, kula kan tiang Jawa. Sholatane tiang Jawa mawon. Oh, nggih, sholawatane tiang Jawa. Nggih, siap. Wetan kali, kulon kali. Tengah-tengah ana watune, ana watune. Saiki ngaji, besok ngaji. Lakonono limang watune. Nggih, tepuk tangan. Ale, satu kali lagi. Wetan kali, kulon kali. Napa? Niki kula mboten meteng, Bu. Kula niku niki badire pilpres, kula pilkabe, Bu. Niki kula seksi, nggih. Kula seksi ibu-ibu nggih. Hidunge pesek, wetenge isi. Nggih ta? Nggih ta? Padahal mboten napa-napa. Padahal kula lho mboten ngelirik wetenge. Mriki. Pertanyaan terakhir yang muda-muda saja. Jenengan pengen pertanyaannya nopo? Siapa nama ibu kerudung putih ini? Tarsiem. Deh, bener. Salah. Ngiloni kula, ngiloni yang lebih. Jenengan nggih mawon. Mesti mboten ngertos nek jenengan Tarsiem tak leng nggih. Lah kula angsal satus. Dilolono ping 27 ning niki tiyang tebih nggih. Milu niku kula mawon sing tiyang sugah nggih. Nggih, Bu. Nggih, pon mboten apa-apa. Berarti ceritane iki kating biji kuwi aku. Pau jenengan mireng, Sunti 6 kasih dia. Oh. Jenengan salah denger. Oh, iya nggih. Asmanipun berarti Bu Kiptia. Tepuk tangan untuk Bu Rumiti. Mantap. Bu Rumiti. Ing Umi Laila umurnya berapa? Kula tebak. Mungkin 23 atau 25. Dua puluh dua. Coba tebak sekali lagi, nek bener tak tambah. 22, calonkan anak saya yang sudah duda, anak satu. Sinten asmane, sinten putrane. Pinten, sinten asmane, putrane. Asmane, Riko Handika. Janda anak satu lagi umur 26. Duda lupa. Pak Sireng. Pak Lurah mriki sireng ya. Mas Riko Handika. Masya Allah. Coba itu kan saya cuma dengar namanya aja. Ya. Coba jenengan jelaskan ciri-cirinya orangnya. Bagi. Ciri-cirinya orangnya gede dhuwur, ganteng. Pokoknya dewa gede tur dawa. Ya Allah. Aku iki masih di bawah umur. Nggih, Pon, mugi-mugi Bu Rumiti tambah sehat. Amin. Rezekine tambah lancar. Amin. Kula dongakne Bu Rumiti tambah sregep ngibadah. Amin. Ya amin Allahumma. Amin. Nggih, Pon. Matur kesuwun sareng. Oke, sami-sami. Dipakai mic-nya, nek donga dipakai. Amin ya rabbal alamin, mugi-mugi berkah barokah. Duit 300 mau diminta rebanas yang 100. Kita berarti pulang bawa 2 rotas, ya. Enggak usah beli pesan aja. Mboten-mboten mangke dompet kok paringi piyambak. Alhamdulillah tak dongake mangke angsal piyambak-piyambak nggih. Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam.